Pemirsa, terdakwa kasus korupsi lahan sawit PT Duta Palma, Surya Darmadi divonis 15 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Sebelum sidang dimulai, terdakwa sempat mengamuk di ruang sidang karena beralasan dipaksa mencabut pra-peradilan tahun lalu. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonis Surya Darmadi 15 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Surya Darmadi terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni penjara seumur hidup dan denda 1 miliar rupiah. Menyatakan terdakwa Surya Darmadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan K1 primer dan dakwaan K3 primer penuntut umum. 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 15 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Sebelum sidang putusan dimulai, terdakwa kasus korupsi lahan sawit PT Duta Palma, Surya Darmadi, mengamuk. Bahkan, pemilik PT Duta Palma Group ini sempat melemparkan beberapa kertas di tangannya saat ingin menduduki kursi pesakitan di ruang sidang. Terdakwa Surya Darmadi marah karena mengaku bahwa telah dipaksa mencabut pra-peradilan tahun lalu.